ke atas tuh kafe ternyata nggak ada apa-apa, cuma hanya buat spot selfie aja. Tuh ramai banget hari ini ya. Nugasin naiknya hari dari sini nih, halte finish ini. Nih suasana. Ini kalau malam hari pasti terang benderang ya. Gemerlapan ini banyak banget orang yang cuma numpang foto-foto doang. Di sini guys bisa naik dari lift juga ternyata. Bisa nyambung ke Le Méridien. Nyambung nih liftnya nih. Oh, liftnya gede juga ya. Ke apa namanya tadi? Jembatan Pinisi orang bilang ya. Bisa lewat ini juga nih. Nah, tuh guys. Bisa lewat lift juga di depan Maya pada Tower. Juga jembatan Pinisinya tuh. Oh, apa ya sinyal jembatan operasional liftnya ya. Nih, kita coba lihat, penasaran sih. Ini ke jembatan Pinisi ini seperti apa ya? Kita tunggu ya sampai itu terbuka ya, guys. Ini udah mulai turun. Nah, ini dia ternyata cukup luas. Bisa sepeda, bisa mobil juga bisa kali. Oke. Lantai 2 ya, guys ya. Ini nanti keluarnya dari sini nih ternyata. Yo guys, ini banyak ya orang-orang. Ini dia jembatannya pas di depan Mayapada, Sonatopas, sama apa ya, gedung apa lagi ya. Nih guys, bisa lihat ya jembatannya keren juga ya. Lampu-lampu di sana sini banyak banget orang yang foto-foto di sini. Tapi justru ya event ya, saya suka. Ini ada buat pesepeda. Oh, ternyata emang di sini khusus buat sepeda ya, guys. Oh, keren banget, guys. Ternyata luar biasa nih. Waduh, tempatnya ini jembatan ini depan Le Méridien ya. Teman-teman bisa selfie-selfiean, foto-foto di sini. Indah banget. Saya nggak tahu nih JPO Pinisi apa ya. Pokoknya posisinya tuh ada di nih gedung Mayapada sebelah sini, Mayapada Tower, Sonatopas Plaza. Tuh kan, di sini atau di sana ada Le Méridien. Oke, guys. Ini jembatannya keren banget warna-warni. Nah, tadi kan saya naik lift ya. Naik lift, naik ini juga bisa sih tadi. Keren. Ini tempat orang foto-foto luar biasa. Oke guys, ada beberapa orang yang menjemputnya ini adalah jembatan Sudirman ya. Nggak tahu udah ada yang bilang orang jembatan Pinisi. Tapi yang jelas ini jembatan paling keren ya untuk di Sudirman. Orang-orang di sini hanya untuk menyeberang doang ya. Nyebrang-nyebrang tuh guys, keren banget ya. Nah, saya pikir di atas ada kafenya, ternyata nggak ada ya. Hanya untuk ini doang. Nah, ini di paling atas nih guys. Nongkrong. Wah, ini terhubung dengan jembatan halte busway ya. Oh, keren banget guys, bener-bener. Ini ke lantai yang paling atas ya. Nih. Di paling atas. Yuk kita coba naik ke atas guys ya. Coba saya akan naik paling atas. Banyak orang-orang untuk berlibur hanya untuk sepeda juga bisa masuk ya, keren. Nah, ini dia galeri apresiasi guys. Oh ya, beginilah pakai, karena mungkin ini termasuk bagus kalau ngambil view-view foto di sini, keren banget. Lampu-lampunya gemerlapan, jembatannya ini di Jalan Jenderal Sudirman ya teman-teman ya. Orang bilang ini jembatan Sudirman, ada orang jembatan Pinisi, saya juga bingung deh. Nih guys, itu bisa ke Le Méridien ya guys ya, ke Le Méridien. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ini unik banget ya, saya lagi berada di jembatan ya, jembatan di Sudirman ya. Namanya jembatan ini saya nggak tahu, ada yang bilang adalah jembatan Sudirman Karet, ada yang menamakan jembatan Pinisi, tapi ini jelas unik banget nih. Jembatan ini diresmikan oleh Gubernur Anies Baswedan ya. Ini tempatnya luar biasa unik banget ya, jembatan, salah satu jembatan yang menarik bagi. Ini ada dua tingkat nih, saya di paling atas ya. Tadi saya udah telusurin tempatnya, unik juga ya. Guys, jadi view-nya juga sangat keren banget. Oh, dengan gedung-gedung bertingkat ya, guys. Oh. Ini guys, lihat ya. Tuh, ini saya di atasnya bisa kelihatan tuh. Keren-keren. Wah, lampu warna-warninya juga keren banget. Tuh, seperti di mana ya?
guys, lihat ya. Tuh dari bawah. Keren banget. Lampu warna-warninya tuh jembatannya. Jadi gini ya, ini lokasi jembatan ini, lokasi jembatan sendiri ini berada di Jalan Jenderal Sudirman ya. Ini terhubung dengan beberapa gedung ya, ada dengan hotel juga, Le Meridien ya. Le Meridien, Bank Mayapada, Sonata Pas juga sama Mayapada Tower, Sonata Pas sama apa lagi. Pokoknya nih di antara tengah-tengah di Jalan Raya Jenderal Sudirman Tamrin ya, guys. Tadi udah saya foto-foto, sekarang saatnya untuk coba turun. Udah cukup. Ini guys, tempatnya ya. Wah, cakep banget guys. Wah, teman-teman kalau mau mengunjungi sini saat-saat, kalau siang hari nggak bagus karena nggak nyala lampu ya. Ini kalau udah malam hari, udah menjelang sore kayak gini, lampunya keren banget guys. Nyala-nyalanya tuh. Keren kan? Nah, kita turun ya guys. Ya, orang banyak yang foto-foto sana ya. Yang ambil foto-foto Instagram. Ini bagus banget deh, Chan. Bener-bener bagus, keren banget. Ini, tahu diresmikan kapan. Pokoknya Anies Baswedan yang resmiin sini ya. Ah, buat hiburan ya, teman-teman. Emang keren banget, keren. Jembatan unik yang ada di Jalan Jenderal Sudirman nih. Tepatnya di ini banyak orang yang berfoto, berselfie dan macam-macam lah. Saya pikir di atas itu kafe, ternyata bukan ya, teman-teman. Ini di sebelah sana Le Meridien. Ya kan? Di sini ada Sonata Pas Tower, ada Mayapada Tower juga ya. Oke, guys. Itu sekilas tentang jembatan ini ya, guys ya. Kita lanjut perjalanan ya.